Hey guys, kembali lagi bersama channel saya yang bernama Galih DS. Saya akan memberitahukan kepada kalian cara mengatasi ikan yang pucat seperti ini yang tadi di awal video saya tunjukkan sebentar. Ini akan sangat pucat. Caranya sangat mudah. Itu sangat mudah sekali cara mengatasinya. Yang pertama, jangan lupa subscribe, share, and comment guys untuk mendukung dan support video dari saya. Langkah selanjutnya langsung saja di video. Awal langkah pertama, siapkan bahannya terlebih dahulu itu pengobatnya atau cara mengatasinya. Yang pertama, garam ikan. Yang kedua adalah obat biru yang seperti ini. Ini belinya di dunia ikan atau toko ikan juga ada. Seperti ini juga ada. Ini saya akan memberikan dalam ketapang hanya sedikit saja untuk mengatasi atau merendahkan atau menghangatkan suhu ikan. Dan yang terakhir ini, siapkan air yang sudah rendaman. Karena ikan sangat ini sangat besar, saya zoom atau bisa lebih besar dan saya berikan otomatis atau fokus seperti ini tampilannya. Ini kan ikan yang sangat besar atau sudah rasa sakit. Nah, pertama lakukan seperti ini. Berikan garam ikan secukupnya seperti ini. Ini secukupnya saja. Nah, berikan secukupnya saja. Lalu berikan ini, saya tunjukkan, saya buka terlebih dahulu, langsung dibuka saja, saya cuma ambil secukupnya ini benar. Nah, secukupnya kan segini ya, ini langsung dikasih air secukupnya saja, jangan terlalu banyak karena ini juga mengandung pH nya sangat tinggi atau obatnya sangat tinggi. Ini ada sudah ada pemakaiannya seperti ini, 5 galon catatannya seperti ini komposisinya. Nanti terlalu banyak ikannya juga stres. Yang cukup ini dalam ketapangnya sedikit saja. Saya mengambilnya seperempat dari setengah ini ya, mengambilnya di potong setengah lagi. Lalu dimasukkan, diaduk biar rata terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Lalu ikannya dimasukkan perpindahannya seperti ini, bentar. Ikannya sudah mulai stres atau sudah terlihat pucat dan tidak agresif lagi. Nah, seperti ini biar ikan menyesuaikan terlebih dahulu. Biasanya ikan perlu waktu 1-3 hari untuk sehat kembali. Nah, seperti ini ikan telah langsung di bawah, langsung mau bergerak biar biar menjaga tubuhnya, adaptasi terlebih dahulu. Kalau Anda kurang lebih ini ikannya apa obatnya, langsung ditambah sedikit saja juga nggak apa-apa seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, biar agak kendor sedikit juga nggak apa-apa biar obatnya cepat masuk. Nah, kalau Anda masih bingung atau masih tidak mengetahui, bisa langsung aja komen di bawah kolom komentar ini untuk kritik atau memberi dukungan seperti saya ini. Nah, ini tunggu 1-3 hari. Sekian ini videonya, sudah bermanfaat untuk mencegah atau mengatasi kulit atau seperti pucat ikannya. Nah, tadi kan sudah cara mengetahuinya lebih mudah, saya tunjukkan seperti ini yang saya tutorialnya. Yang pertama, jangan lupa subscribe, share, and comment ya guys untuk mendukung dan mensupport video dari saya. Just a